Ya, High Love Defense. Jadi di Bengkulu ini ada juga seperti supermarket ya. Dan ini salah satu atau satu-satunya sebenarnya mall atau supermarket yang terbesar di sini yang dinamakan dengan Bengkulen Mall. Coba kita lihat seperti apa dulu Bengkulen Mall yang ada di Bengkulu. Nah, ini dia masuknya. Kemudian kita mau coba lihat. Wah, menarik juga ya, cukup besar juga. Kalau kita lihat dari depan biasa aja, tetapi di dalam cukup bagus. Nah, ini dia. Ada juga yang digemari oleh banyak orang, yakni ini si Cetain. Ada juga yang menjual motor Vespa. Nah, kita mau lihat-lihat seperti apa mall yang ada di Bengkulu. Wah, ini bagus juga. Ini kalau mau belanja kaos ataupun t-shirt, di sini juga ada. Harganya sekitar 60.000 ke 80.000 untuk satu helai. Kita coba jalan-jalan aja ya, pelan-pelan kita lihat. Itu sebagai teman-teman tahu seperti apa mall ataupun supermarket yang ada di Bengkulu. Wah, ini ada juga skater. Nah, jadi kalau teman-teman datang weekend ya di Bengkulu juga asik sebenarnya. Jadi teman-teman bisa datang di hari Jumat, pulangnya di hari Minggu. Nah, jadi paling tidak kita datang untuk melihat seperti apa Bengkulu, seperti apa kulturnya, budayanya, kulinernya, dan yang lainnya. Nah, di sini kami khusus ya untuk buat sekedar video mall ataupun Bengkulen Mall yang ada di Bengkulu ini. Kita bisa melihat atau bertemu dengan masyarakat lokal yang ada di sini. Wah, cukup luas ya. Dan ada juga hypermart. Wah, ini ada iBox. Ini kalau mau membeli dompet juga ada. Wah, ini dia. Dan Informa juga ada, dan supermarketnya juga di sana cukup bagus, hypermart. Nah, ini harga-harga promo. Diskon 50%. Jadi teman-teman, datang ke Bengkulu untuk mendapatkan harga 50% diskon. Wah, ini ada khusus untuk menjual pakaian anak-anak. Juga ada yang menjual sepatu. Wah, ini menarik ini ya. Masyarakat di sini nampaknya juga semua senang ya. Tanpa tekanan saya lihat masyarakat di sini. Semuanya happy-happy saja. Nah, kita akan coba dulu lihat sisi-sisi lain daripada mall yang ada di Bengkulu ini. Sehingga teman-teman kalau datang ke Bengkulu paling tidak sudah bisa melihat sekedar seperti apa gambaran mall ataupun tempat-tempat wisata yang ada di Bengkulu. Wah, ini kaosnya juga cantik. Kaosnya juga keren ini, warna putih. Ini harganya
180.000 ini kan. Mungkin ada diskonnya. Wah, 3 potong 100.000. Ini bagus ini kan, device. Hah? Oh, 300, bukan 100.000 satu. Nah, ini ternyata 300. Wah. Banyak promo di Bengkulu ini ya. Bagus-bagus, kaosnya juga bagus-bagus. Kita pelan kedua loh, Mas. Ada juga promosi Honda BRV. Ada juga Giordano. Nah, coba kita lihat dulu di lantai dua ya. Kita akan naik ke lantai dua seperti apa. Wah, ini Giordano. Mana tahu ada promosi. Tapi kita sekedar cuci-cuci mata aja. Tapi menarik ya, melihat seperti ini memang betul-betul menarik. Terlebih kita datang ke satu daerah, melihat seperti apa suasana perekonomiannya mereka, seperti apa masyarakatnya, itu memang menarik. Nah, supermarketnya dari sana, Hypermart. Kita coba lihat dulu ke lantai dua. Nah, ini sepertinya adalah matahari. Wah, bisa juga coba lihat-lihat dulu ya. Keren-keren. Ini ada Levi's. Wah, bagus. I like blue. Nah, jadi untuk fashion juga Bengkulu ini cukup apa ya? Maksudnya mereka tidak ketinggalan, karena di sini terdapat juga shop atau toko-toko yang memang memiliki kualitas ataupun branded. Jadi masyarakat, tentu yang masyarakat lokal juga, mereka akan datang kemari untuk berbelanja untuk keperluan sehari-hari ataupun untuk fashion mereka. Coba kita lihat ini semua. Wah, ini diskon ini 50%. Teman-teman, ayo ke Bengkulu untuk mendapatkan diskon hebat yang ada di matahari di Bengkulu. Wah, ini beli satu gratis satu, bahkan ada yang diskon sampai 70%. Wah, luar biasa. Keren. Wah. Jadi kita mendapatkan pengalaman yang cukup menarik atau luar biasa di Bengkulu. Jadi Bengkulu ini kotanya bersih ya, bersih, tenang. Walaupun tidak terkesan modern, tetapi masyarakatnya itu oke gitu. Sepertinya mereka bahagia kali gitu. Nah, ini juga promo ya, buy 2 for 150. Jadi kita beli 2
hanya Rp150.000. Wah, tapi ini bagus. Ini bagus. Nah, jadi untuk dua helai harganya cuma Rp150.000. Nah, ini juga kemeja harganya Rp150.000. Wah, ini barangkali diskon besar-besaran setelah hari raya di Bengkulu ini. Rata-rata, nah seperti ini juga, ini harganya Rp150.000 untuk dua. Oh, ini juga kemejanya bagus-bagus. Harganya Rp150.000. Ini mungkin yang ke satu. Wah, tapi bagus. Warna putih. Ini juga keren. Harganya Rp150.000. Wah, keren. Bagus. Rp150.000. Ini juga bagus. Wah. Saya yakin kalau teman-teman datang ke Bengkulu, teman-teman akan suka berbelanja di sini. Jangan lupa datang ke lantai 2 ya untuk berbelanja. Oke, teman-teman semua, ini kami laporkan dari pusat perbelanjaan utama yang ada di Bengkulu, yaitu Bengkulen Mall. Ya, mudah-mudahan video ini memberikan manfaat kepada kita semua, terutama kepada teman-teman yang ingin berwisata ataupun berkunjung ataupun jalan-jalan sekedar ke Bengkulu untuk menikmati kota Bengkulu yang luar biasa keren ini. Terima kasih, saya Maruli Damanik melaporkan dari Bengkulen Mall yang ada di Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.